Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Menir Mobil Bekas. Mudah-mudahan hari ini, sore ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, biar sehat semua. Oke, agan-agan sebelum kita review, jangan lupa kopi hideung heula. Mantap. Oke, sebelum nge-review mobil Brio e-CVT 2014 ini, saya akan membedah satu persatu ya, step by step, mobilio keluaran pertama ya. Ini gen pertama nih ya, mobilio e-CVT. Jadi di atasnya dia ada Satya, ada E, ini yang tipe E. Kita lihat depannya ada chrome, kan list chrome, lampunya juga udah multi reflektor. Jadi guys, kalau untuk yang tipe E ini udah ada fog lamp ya, udah ada fog lamp, sedangkan yang Satya belum ada, dia polos kan. Sebelumnya kita, sebelum ke dalam, jangan lupa like and subscribe, iya nggak, sambil minum kopi. Jangan lupa channel saya Menir Mobil Bekas. Ayo guys, sini guys. Oke. Kalau mobilio di tipe pertama ini, dia AC-nya masih berbentuk kayak kompor gas. Kalau sekarang kan beda tuh modelannya, kisi-kisinya aja pun beda. Kalau yang sekarang ini, yang gen pertama masih kayak kompor gas. Terus untuk di tipe e-CVT, di tipe e-CVT dia masih double din, belum touchscreen. Yang touchscreen itu di tipe RS, pemirsa, ya kan? Kita lihat kilometernya masih 68. Waduh, ini mobil sangat-sangat ibarat kata pakaian paling rumah ke kantor ini, bukan mobil capek ini, pemirsa, ya kan? Kalau untuk ininya, ini matic, cuman dia satu garis, bukan yang zigzag ya. Kalau zaman dulu namanya konvensional, kalau ini satu garis untuk persnelingnya. Oke. Okay. Untuk dashboardnya ini udah stylish ya, kayak mobil-mobil sporty gitu. Oke okay guys, kita lihat bagasi. Kalian bagasi guys. Untuk bagasinya, kalau model yang pertama ini kayak akuarium full. Ini apa namanya, glass. Ini mobil masih aman, lantapnya masih lumayan bagus, ya kan? Lumayan bagus. Ini mobil bukan bekas banjir, bekas nabrak, ya kan? Pokoknya kalau mau agan-agan mau beli, sini aja, ya kan? Sini aja, dijamin mobil ini bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir. Sudah ada wiper? Kalau tipe varian tipe S-nya belum. Kalau ini tipe E, sudah ada wiper belakang. Sudah ada spoiler. Kalau tipe S-nya belum. Nih guys, kita ke mesin guys. Dan mesin. Mesinnya masih kering abis, pokoknya masih kering abis, bersih ya kan. Ini mesin 1200, jadi ada dua varian tipe itu, ada 1200, ada yang 1300. 1300 itu CBU atau mobil build up, ya kan? Yang ini yang CKD-nya, CKD ini yang perakitannya udah di sini. Oke guys, nah ini kita cek engine ya, kita nyalahin ya guys.
ininya nggak ada yang litik ya, semuanya masih oke, ya timing belnya masih oke. Pokoknya kalau agan-agan beli di CP Mutiara dijamin di sini mesin masih oke, nggak bekas kembes, ya kan, nggak bekas nabrak. Pokoknya kalau kenapa-napa kendala dengan mesin, kalau beli di CP Mutiara ini kita bisa cover selama 1 bulan. Ini untuk mesin ya guys, jadi nggak usah khawatir. Kalau dibeli di CP Mutiara di sini pokoknya garansi mesin, nggak usah takut, ya kan. Oke guys, itu aja dari saya. Jangan lupa like and subscribe channelnya Menir Mobil Bekas. Oke, itu tadi. Oh ya, untuk harga cashnya kita bandrol di 105 juta, nego keras. Sambil ngopi tentunya, ya kan. Hitam tuh. Pokoknya 105 juta, nego. Kalau untuk kreditnya, kita kredit di DP 20, angsuran di 2,8 jutaan selama 47 bulan guys. Murah kan? Pokoknya jangan lupa, kalau untuk beli mobil second yang recommended di CP Mutiara, tempatnya showroom di, tuh lihat guys, Oto Palem Semi Blok A5 nomor 2 ya, CP Mutiara. Oke guys, oke, segitu saja untuk review mobil Brio ACPT keluaran pertama 2014, ya kan, yang dibanderol dengan harga 105 juta nego, dengan harga kredit DP 20 angsuran 2,8 selama 47 bulan guys. Demikian review mobil Brio saya. Salam dan kompak selalu. Jangan lupa like and subscribe. Sembari kopi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.